Halo teman-teman, jumpa lagi bareng Kak Ola di channel Children Universe, tempatnya bermain dan belajar. Di video kali ini, mari kita sama-sama belajar mengenal tebak nama hewan yang memiliki sayap. Coba tebak kira-kira hewan apa saja ya. Teman-teman, tonton videonya sampai habis ya, karena di akhir video Kak Ola akan mengajak kalian semua bermain tebak gambar hewan. Tapi sebelum kita lanjut video belajarnya, jangan lupa di like dan subscribe dulu, supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Children Universe. Let's go teman-teman! Hewan apakah ini? Kupu-kupu, bahasa Inggrisnya butterfly. Kupu-kupu, bahasa Inggrisnya butterfly. Hewan apakah ini? Lebah, bahasa Inggrisnya bee. Lebah, bahasa Inggrisnya bee. Hewan apakah ini? Nyamuk, bahasa Inggrisnya mosquito. Nyamuk, bahasa Inggrisnya mosquito. Hewan apakah ini? Lalat, bahasa Inggrisnya fly. Lalat, bahasa Inggrisnya fly. Hewan apakah ini? Bebek, bahasa Inggrisnya duck. Bebek, bahasa Inggrisnya duck. Hewan apakah ini? Ayam, bahasa Inggrisnya chicken. Ayam, bahasa Inggrisnya chicken. Hewan apakah ini? Burung puyuh, bahasa Inggrisnya quail. Burung puyuh, bahasa Inggrisnya quail. Hewan apakah ini? Albatros, bahasa Inggrisnya albatros. Albatros, bahasa Inggrisnya albatros. Hewan apakah ini? Pelikan, bahasa Inggrisnya pelikan. Pelikan, bahasa Inggrisnya pelikan. Hewan apakah ini? Merak, bahasa Inggrisnya peacock. Merak, bahasa Inggrisnya peacock. Hewan apakah ini? Angsa, bahasa Inggrisnya ghost. Angsa, bahasa Inggrisnya ghost. Hewan apakah ini? Flamingo, bahasa Inggrisnya flamingo. Flamingo, bahasa Inggrisnya flamingo. Hewan apakah ini?
Burung camar, bahasa Inggrisnya seagull. Burung camar, bahasa Inggrisnya seagull. Hewan apakah ini? Penguin, bahasa Inggrisnya penguin. Penguin, bahasa Inggrisnya penguin. Hewan apakah ini? Burung hantu, bahasa Inggrisnya owl. Burung hantu, bahasa Inggrisnya owl. Yang manakah hewan kupu-kupu? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna merah. Kupu-kupu, bahasa Inggrisnya butterfly. Yang manakah hewan lebah? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna hijau. Lebah, bahasa Inggrisnya bee. Yang manakah hewan nyamuk? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna hijau. Nyamuk, bahasa Inggrisnya mosquito. Yang manakah hewan lalat? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna merah. Lalat, bahasa Inggrisnya fly. Yang manakah hewan bebek? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna merah. Bebek, bahasa Inggrisnya duck. Yang manakah hewan ayam? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna merah. Ayam, bahasa Inggrisnya chicken. Yang manakah hewan burung puyuh? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna hijau. Burung puyuh, bahasa Inggrisnya quail. Yang manakah hewan albatros? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna hijau. Albatros, bahasa Inggrisnya albatros. Yang manakah hewan pelikan? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna merah. Pelikan, bahasa Inggrisnya pelikan. Yang manakah hewan merak? Kotak yang berwarna merah
atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna merah. Merak, bahasa Inggrisnya peacock. Thank you.